Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan pasukan saya dari Kadet Pertahanan Awam Sekolah SMK Sulaiman ingin menerangkan tentang peranan APM semasa banjir. Yang pertama sekali, tahukah kalian apa itu APM? APM merujuk kepada Angkatan Pertahanan Awam. Mereka ini berperanan dalam menjadikan perkhidmatan perlindungan dan membantu orang awam sewaktu banjir. Tata cara tugas-tugas menyelamat APM terbahagi kepada tiga fasa, iaitu sebelum, semasa dan juga selepas banjir. Hello, pejabat APM Untung, boleh saya bantu? Ya, di mana ya? Di alamat sekian. Baiklah, kami akan hantar bantuan sekarang dengan segera. Menerima panggilan daripada kampus Senang Padang ada kes yang berkaitan dengan banjir. Mohon semua anggota menyediakan peralatan dan bawa satu bot bagi respon kita terhadap kes tersebut. Tindak. Terjaga. Jika bencana tertiba, datang kami segera ada. Sebelum, sesedang dan sesudah, kami tetap ada. Dengarlah semua ini ikrar dan janji setia. Misi-misi dan moto kami harus dilaksana. Jika runtuh kami bina semula sedaya upaya. Memastikan rakyat sejahtera aman di Malaysia. Demi negara. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia menyelamat, melindungi nyawa, harta, benda. Kamilah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia menjunjung evolusi dan inovasi. Kamilah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia bergerak berpasukan ketika kecemasan. Kamilah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, setia, pantas, berintegriti, kami sayangkan semua. Dengarlah semua ini ikrar dan janji setia. Misi-visi dan moto kami harus dilaksana. Akhir kata, itulah sedikit sebanyak tentang peranan Angkatan Pertahanan Awam yang diterangkan dalam video tadi. Kita seharusnya memberikan kerjasama agar kita dapat menggunakan tugas mereka untuk menyelamat. Kita juga seharusnya peka dengan keadaan sekeliling supaya dapat bertindak untuk malam.